Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share bagaimana kita nak pasang frame untuk exhaust fan. Ini untuk saiz exhaust fan 8 inci. Jadi kita nak pasang di sini. Jadi nak ke dalam ataupun keluar. Sebab yang ni dia agak nipis, kecil. Batau ni lebih kurang 4 inci. Kalau plaster dah jadi dalam 6 inci. Yang ni lebih kurang 4 inci. Jadi kita pasang ni, kita akan ke dalam sikit. Bila plaster nanti, dia akan rata ke sini. Maksudnya di luar ni, dia akan duduk ke dalam sikit. Masuk ke dalam rumah. Biar lebih dalam setengah inci daripada batau. Okay, contoh saya akan pasang sini dan ambil ke dalam. Bila kita pasang di sini, kita akan nampak frame ni akan terkeluar daripada ikatan baton lebih kurang setengah inci. Tujuan dia bila plaster, dia akan sama di bahagian sini. Senang untuk kita ikat skru. Dan di sini kita ikat plaster akan ikut lekuk je lah, lekuk frame ni. Okay, sekarang kita akan plaster, kita ikat baton dulu. Sudah. Nampak sini satu ok, nampak dah seterusnya ikat batu sampai rata. Ini lubangnya dah siap. Ok, di bahagian ni aluminiumnya bahagian sini, dan selebihnya semen dilicinkan lah membentuk empat segi di bahagian dalam ni. Kita masih belum cuci lagi, dia agak kotor sedikit. Bila nanti di bahagian sini kita akan nampak dia agak timbul sikit. Bila ada plaster nanti, dia akan tergelak, akan sama dengan bahagian sini. Yang bahagian luar ni dah cantik, dan bahagian bawah ni ada balance sedikit. Nanti bila plaster, dia akan sama dengan aluminium ni. Dia akan nampak kemas dan aluminium nampak pada dalam, untuk memudahkan untuk nak pasang exhaust fan, memudahkan untuk ikat skru di bahagian sini. Okay, sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.